Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Race MotoGP Prancis 2023, rider Mani VR46, Marco Bezzecchi berhasil keluar sebagai juara. Finish di urutan kedua ada Jorge Martin, finish di urutan ketiga ada Johan Zarco. Berikut ini adalah daftar sementara klasemen MotoGP 2023 terbaru. Francesco Bagnaia masih ada di peringkat teratas dengan 94 poin. Di peringkat kedua ada Marco Bezzecchi dengan 93 poin. Di peringkat ketiga ada Brad Binder dengan 81 poin. Di peringkat keempat ada Jorge Martin dengan 80 poin. Di peringkat kelima ada Johan Zarco dengan 66 poin. Di peringkat keenam ada Luca Marini dengan 54 poin. Di peringkat ketujuh ada Maverick Vinales. Di peringkat kedelapan ada Jack Miller. Di peringkat ke-9 ada Fabio Quartararo dengan 49 poin. Di peringkat ke-10 ada Alex Rins. Di peringkat ke-11 ada Alex Espargaro. Di peringkat ke-12 ada Alex Marquez. Di peringkat ke-13 ada Franco Morbidelli. Di peringkat ke-14 ada Augusto Fernandez. Di peringkat ke-15 ada Fabio De Giannantonio. Di peringkat ke-16 ada Mikel Oliveira. Di peringkat ke-17 ada Takaki Nakagami. Di peringkat ke-18 ada Dani Pedrosa. Di peringkat ke-19 ada Marc Marquez. Di peringkat ke-20 ada Jonas Folger. Di peringkat ke-21 ada Joan Mir. Di peringkat ke-22 ada Danilo Petrucci. Di peringkat ke-23 ada Michael Pirro. Di peringkat ke-24 ada Lorenzo Salvadori. Di peringkat ke-25 ada Raul Fernandez. Di peringkat ke-26 ada Stefan Bradl. Jadwal MotoGP selanjutnya seri ke-6 MotoGP Italia yang akan digelar di sirkuit Mugello pada hari Minggu 11 Juni 2023. Siapa rider jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.